السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد كجين tentang tasawuf menggunakan kitab Risalatul Mu'awana yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Sajid Syarif Abdullah bin Al Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Husaini kita lanjutkan kita sudah berada di halaman 28 Bismillahirrahmanirrahim Wa'alaika lannatepono sirah Bisuh batil akhiyari, Kelawan kegancan karawang ke sengpilihan, Jadi konco akrab muwi, Ojo sembarangan, Nak konco sekedar meng say hello, Assalamualaikum eh, warahmatullahi wabarakatuh, no. Sembarangan kenal, Tapi kalau konco seng akrab tenan, Wih kudu pilihan, Sebab konco akrab itu mempengaruhi, Nah, konca akrabmu wonge kok ngi kenteng, kamu katot kanca akrabmu wonge kok ikhlas kamu sesuai kepenyin tiru tiru ikhlas konca akrabmu wong sing dermawan kamu yuk pengen dadi dadi dermak dermawa kanca akrabmu seneng sinau iya kamu seneng sinau katot mula kan milih kanca sing akrabmu kanca sing pilihan sing sak sakpen nae dheweladha ya konco ala kader korin sekedar apa ya zamil biasa ya katakan ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi konco biasa nah, konsol konco sing sahib penan, sing kamu selalu uh, berdekatan dengan dia konsultasi dengan dia musyawarah dengan dia pilihan khususnya Bapak kamu keliru memilih konco wis bar naudzubillahimin zalik. Omne konco morfinis misalnya. Nah, sekali kamu minum pil morfin wis wa Soalnya soalnya sok nek kamu kepengin kok. No. Wis morfinis akhirnya Iso kamu bimu dengan rizo atau dipaksa misalnya. Dijagal kalau konco-konco itu beri pil. Sekarang mudah dijagal. Karena apa? Pertama dia dipak dipaksa, tapi setelah itu dia akan butuh terus. Jadi pelanggannya, padahal badannya ini dari morfin gue. Pel-pel kau yang menunggu. Lah mulai nih, sekali kamu salah, kamu hebat atau api, oh kau yang apa? Kamu wong api, putrane wong api, putune wong api, Nye, Tapi sekali kamu keliru memilih kawan adalah kawan gue yang ngunuwi wes buat salam wes naudzubillahimin ini. kalau kang penyelamatan ya ape lingkungan pesantren itu juga woy. resik kan ojo nganti ono wong sing narkoba ojo nusul, ono sing anu ono narkoba langsung pecat baik, soalnya kok bahaya gue mempengaruhi yang lain Lalu aku tahu jagong-jagong karo wong sing dodol-dolan ngono kuwi. Lho kok sampean tegel itu kan menghancurkan orang lain tapi saya punya anak banyak saya harus memberi makan tapi saya kan menghancurkan saya ngerti badinnya pilih-pilih saya abrek badinnya jadi mau nampil jilid-jilid ngeri kulaan pilih patang atau seru kulaannya jilid-jilid yang jing ini kok didol payu tolong duta tapi ya orang kepingin kepencot modal patang atos iso payu tolong juta dan begitu orang sudah makan dia akan terus mencari itu suruh aja anak-anaknya Sopo hebat misalnya wah apa cilik dididik api sekali kli-kli klik, klik, rues wassalam mulau bener-bener ngolek -bener konsoseng api mau telak ya mulai alhamdulillah wong tuamu mondok kamu kamu bersyukur nih tuamu aku tuaku hebat berikhtiar untuk menyelamatkan aku setidaknya dari kawan-kawan yang nakal-nakal apalagi di pesantren itu tambahan ilmu pengetahuan pengetahuan agama sekedar dijauhkan toh luar biasa ngoten disadari ngoten gitu jadi nikmat nek mati di pesantren oh semua lah tung pesantren Aku pengen mulai pengen tuhulan oh, Payah. ya orang paham tujuan emang tuh api banget tuh bisuh batil akhir tenang ngancani wong sing pilih pilihan kontrol mau api kehato tapi waktu zalil asyari lan ngedoi wong sing weli eli dia mau ketemu cukup assalamualaikum, waalaikumsalam atau katakan kalau dalam bahasa Inggris cukup say hello, ya yeah, halo, halo, wes mau nonton orang sakti akrabi, bocah jagungan, kesuwen, merausa, senakal nakal. Wa latih salihin lan ngonconi lungguh wong wong sing saleh nak wong saleh jagungan gaduh soalnya dia ini mesti nak wong saleh ngomongne sing kira-kira manfaat. Entah kuwi tutur, cerita-cerita sing apik-apik, ilmu pengetahuan, dadi manfaat. Aja oh wis tentuk kanca-kanca saleh malah golek ning jaba sing wallahu aalam, rugi iki to. Wa mudza lan ngedohi wong-wong sing ghalim. So biasanya biasane katut, nggih. jadi saya kamu kumpul karo konco-konco seneng ane rampok misalnya, begal tengah jalan. Terus ini saya orang melu begal, neng melu nyetiri bayi ya, barres, katot toh. Enggak tak bagai, gue orang bagian orang begal ini bagian nyetiri bayi mobil pilih Kena kamu, terlampau termasuk pelaku kejahatan. Wa ngendikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Amrul mar'i utawi perkorone seseorang Iku ala amri dini khalilihi Yang ngatasi perkoro agamane konco akrabi al mar'i Jadi seseorang itu kondisi seseorang itu akan sesuai dengan kondisi agamane oleh beragama kawan akrabe. oren akrab yang dia sukai. Fal yaljur muga supaya ningali sembahatku. Man ing wong yukhali kang koncane akrab ngono sapa ahaduku. Wa kepilehlah ora oh, sembarangan sembu akrabe. Dipikir tenang... ...ki kanca iki tak tak kancani akrab ...gajek no aku semangat ngajini ora apa malah aku dadi males. Apa aku malah dadi mulah mulih mulah mulih misalnya gitu malam detik aku seneng karo ilmu opo aku justru malah jadi semangat seneng karo ilmu pengetahuan kudu dipikir ora asal mawon wakwala ngedikan sopan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al jalisus sussalih khairum minal wahdah Utai konco lungguh sing soleh iku khairun luweh apik minal wahda timbang sendirian. Kamu nak di konco sing soleh sing nak omongku mengarah neng kebaikan itu luwe apik timbang kamu sendirian. Nah, tapi wal wahda sendirian iku khairun luweh apik minal jali sisui timbang konco lungguh sing elek.

ikut azra'u bisa nukulake apa mukhalatah mau fil qalbi dalam ati mahabbat khair ing seneng kebagusan nak kancamu nunggu kanca akrabmu seneng kebaikan ya biasanya kamu katot jadi seneng keba kebaikan wa tu'inu lan nulungi ngono sapa mau alal amali ing atase ngamalake bihi al -khair. kamu jadi tertarik, terdorong untuk berbuat kebaikan. Nah, Kawan kamu semua ape? anamu kola ahli syari, halikoyo oleh saat temne ngancani ahli keailean. Wong sing aline eli, tindakane eli, pikirane eli. Kok bu kancani akrab, wa mujalah tahu Lan ngonconi lungguh ahli syar. Iku tahrisu nanam, menanam menopo atau menanamkan fil kolbi dalam hati hubbat syari yang seneng ke elean ono konsol barang elek-elek diuguyonan dia kebiasa-biasa kamu melu jagungan karo wong sesuai kamu yang anggap barang elek itu biasa alah biasa baik orang bahaya karena kamu orang akhiri. jadi kamu akhirnya jadi kejahatan itu kamu anggap tidak jahat katut karo cara berpikir dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hubbal amali lan seneng ngamalke bi iklan asyar naudzum dalik malah kamu juga seneng ikuti kuwi. Aku tahu nonton di sik eh film to. Ono wong asale apik, keluarga apik, semuanya api. dia akhlaknya juga baik. Katut karo koncone. Dipeksa kon rewangi ngerampok bang dia mau mau, pas gini kamu orang melu rambok, kamu nyetiri tak, ya berwes. Pertama nyetiri so itu dia di betulan dia. Mulanya bahaya aku, kekancan keromong elek itu asli bahaya. Seneng ke elekan, terus ngakoni udah biasa orang ke elekan gue. Ungu ngakono ngakep kejelekan itu biasa. Wa aidonan kelaman meneh fa inna man krana wong Kholato kang nyampuri sepeman qauman eng kaum wa asharolan mempergauli sepeman hum eng man, ahabba moko mencintai sepeman hum eng man, dorurotan kelawan pasti sawa ungkanu sawa engkanu Saba'an, atau Sawa ini kena, sawa ini iku podo, kanu utami yento ono, ono sopo. apa jenisnya, di depannya ditakdirkan an. Terus jadi mutadak muakhar. Sawa ini iku podo, kanu utami yento ono, ono sopo. Lauman, iku akhiaron mungsing, api apik au asraron muka elek-elek, ngeten. Kalau seseorang itu bergaul dengan satu kaum, ya, campur, kumpul, terus, mesti ada rasa senang dengan orang kaum itu. Lah, sudah terjadi rasa senang, ya, dia tidak peduli lagi. Apik atau elek, orang Bismillahirrahmanirrahim. Wal mar'u, apalagi, ini yang perlu diperhatikan, Wal maru uta seseorang iku aman sertane ing dalem sertane wong ahabba kang seneng sebab al maru engman seseorang itu akan bersama orang yang dia sukai nggih fid dunya wal akhirah na'udzubillahi min dzalik ing dunya akhirate ya bareng terus bareng wong elik ning donyane ya melu elik katut wong elik ku ning akhirate ya bareng wong elik ngono almaru ma'aman ahba fid dunya wal akhirah aiki mulane dadi pemikiran besok akan kamu dadi wong tuwa duwe anak-anak ndo anak wedok khusus dilamar wong sing dudu akhlake apik sing dudu akhlake jahat yo pilih sing akhlake apik tapi ora padha ganteng ben daripada ganteng tapi akhlaknya mursal, bejat misalnya. Ngerti enggak? bujuklah orang terima ora Konco siang malam, kanca turu barang, lho ngono lho masalahe. Dadi ngkuli kanca akrab bojo ku. Mula pilihan kudu gitu, sing tenan dalam bab moralitasnya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. asih Reng dadi maring hamba-hamba-ne Allah. Wasyafaqati. Lan digusane melas ala khalqillah ngadase semua makhluke Allah. Ora trimo hamba-hamba Allah menungso, hewan kewan lho mbok tegelke. Ngusah kucing duncali peso misalnya. Ngwatu, mbok aja kaya ngono. Iki digusah digusah ngantem ngwatu kante figure dilingkang. Aja kaya gitu. Dene welas asih ning makhluke Allah. Wa lan ana sapa sira iku rahiman wong sing welas asih, syafiqan wong sing gelem welas asih. Alufan tok wong mencintai yang lain, makhluk pantuk dicintai, mencintai dan dicintai. Wahdar radiyo sira. Antaku nae tok ana sapa sira iku fawzan. omongane kasar. Nggih, aja katut omongan kasar. Tapi pun umum kok niku, pasar kok kasar-kasar kok katut ngene ngene. Aja-aja melu omong kasar. Walizun tor iku kuwatos satine. Keras hati. Ojo, keras hati, aja omongane kasar. Lah iso sing lembut mawa. Awahi jan omongan-omongan sing jember. Porno, ngomong purna bungul nyekak ngoten yo ora sah Kita ora sami melu-melu. Jebyan terwangkot wangkot atine. Wangkot iku dikandhani ora kena. Wes e wes wes. dikandani orang rewes ngerti ya wakola lan ngendikan sepon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ma angin besi melasi Sumpah Allah min ibadi sang hamba-hambane Allah arhamaa eng wong-wong sing duwe rasa welas asih wa man wong lamun ora melasi sepaman layur ham wong ora diwelasi sepaman dirasa welas ase wa ngendikan sepon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mukminu utai mukmin sejati iku alufun wong sing suka mencintai yang lain suka mencintai yang lain maklufun tur iku dicintai Wala khair lan ora kena kabagusan iku mujud. Fiman ing dlem layak labuh kang ora mencintai sapa man. Walayu labuh lan ora dicintai sapa man. Wale kalana tepono alimil jahilin. Aji. Kelawan mulang mongsoh budhu-budhu. Wa irsyadiballin. Lan nuduhake wong sing padha tersesat. wa ghafilin lan ngemutake wong sing padha lupa lengah wahdar lan media sapa sira antadaae enggen to ninggalake sapa sira zali kae ngono taklim sak ilan hal ing ucap inna mayuallimu al muslim mulang wa yadhkiru lan ngemutake Sopo wong yak malu besi song lakoni sopo man bi ilmi klan ilmu nungman. wa ana halita eng sun kulas tu rau no sun so, iku kaza rika kau yak malu pi ilmi ojung ini kamu memane besok mulai kau pesantren ra tetanggamu akeh yang perlu bu ulang anak-anak e bu ulang Utawa tambah nangmu ana sing perlu mbok imutake, nggih. Imutke mulang. Aja ngene. Aku bi aku nak mulang, ngimutke wong nasehat. Wong aku dhewe urung iso nglakoni secara baik. Aku seh, sebagian katoro Jangan dengan alasan itu kamu tinggalkan medan juang. mengajar maupun apa memberi nasehat, nasihat. Tetep jalan <tuh> Terus gampangane ngene, amun ana wong pokoke dadi syarate wong sing ngulang nasehat ku resik tanpa cacat. Kaya dening Nabi. Ya ora ana sing Nabi wis Dunia sepi no. Agama Islam bangkrut no. Piye to? Ya lalen do. adhiyo baten ana kurang kurangnya sithik tapi nalika mulang diniati si ngelekno awake dhewe disamping ngelekke tiyang sasanes ngono lan tanpa, tanpa merasa dirinya sudah benar sekali belum. ya niati nasihati awake dhewe sik lagek nasihati wong liya berarti ora masalah ana kekurangan iku biasa ora kapan ora ana kekurangane Yo berarti sing mulang menjeneng Nabi kok. Lah jeneng Nabi wis wafat padahal. Wis eh, sampe bubar no, bubar jalan. Wis ora no pesantren. Wong kiai ne yo ora maksum. Nah, maksum, eh nah, iki maksum ali maksum gitu. Iki ana wong sing maksum. Iki ora no pesantren. Ora no madrasah. Ora no tabligh. Yeah. Nggih. Yo esam masalah ora Indonesia. <laughs> Islam di jazirah Arab ya itu pun hanya sekitar zamannya junabi belum total jazirah Arab yang mungkin baru separo jazirah Arab. Biskuit tok berarti bar merku. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Utowo nyen ten, mau aku rungso aku mulang ngmah kon mulang. Kon mulang madrasah, kon mulang masjid Allah ing salama. Nang omahe duwe emah. Tengen dasar, dengan dalih. Oh aku rungso nglakoni kabeh kok. Au annu utsat ingsun kulastu ra ono sapa ingsun iku bi ahli wong sing patut. Lil Maring awet petunjuk. Lian nahu kronosanmi al-irsyad iku min akhlakil agabir. Termasuk akhlakil, wong-wong, tokoh-tokoh besar. Wah, oh, aku dudu tokoh besar, aku urusane tokoh besar, weh. Yoraka yang unukui. Engkau jurkara kamu hurung so sempurna, anakmu keliru bujar, no, yorai so. Bukan sakit-bukan terangsal, weh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kada mau endo ra delem apa-apa ra ditugasi apa dadi pengurus takmir gak pengurus ngurus madrasah gak delem santren apa-apa terus aku pokoke budaya awakku diwiwai. Wa kada utaik kabeh mau. Kuluhuyo sekabeh ini kada iku gangguan gue minat syaiton disayang yang syaiton fa'in nata alima korona saat ini mulang batas kira lan ngemut aki wong liya iku min jumlah amal, amali termasuk jumlah yang ngamal lagi, bila ilmu lan ilmu aku rungso ngamal ke ilmu lah di antara ngamal ke ilmu gue mulang gue nasihat gue termasuk ngamal ke ilmu walaka biru tai tokoh-tokoh besar Iku masoru ora dadi sapa kabir. Akabira ing e, e, iku akabira dadi wong sing padha tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh besar itu tidak menjadi tokoh-tokoh besar illa bi Kecuali kelawan anugerah Allah. Wal amali lan ngamalake bito ati kelan taat maring Allah. Wa irsyadi lan oleh nuduhake al akabir ibadallah ing hamba Allah. ila sabidillah maring kalane Allah wa ida lam takun nalikane ora ana sapa iku ahlan wong sing patut balesa monggo ora ana iku lakar kedhe sira satu jalur satu jalan ila husulil ahliyati maring ngasih lagi kepatutan ila bi lil khairin ngusul maring nindakake Uh, kebagusan. Nah, supaya patut keapikane ditambah terus wae ikhtiar untuk memperbaikimu Wa du'a lan donga ilahi maring tan aja-aja ilahi maring alkhair aja-aja. Wa inna masy'mu. Aib mesne utai kaelekan nuno iku pidda'wae ngagung ngaku aku wentu ailan aja-aja ilal ghairul haqqi maring selain darang sing ape. Ya. Seng eri iku nang adha sing elek wong arah sing elek. Wa'ala kana tu panoso posiro. Dijabri ru bil mungkasirin, kelawan ngobati ati-atine wong sing padha lagi banget prihatine. Wong sing lagi prihatin biaya bisa nih iso ngurangi kesedihan nih. Wa mula tofati du'afa lan berbuat apa jenisnya? Mula tofah, mulatofa, mulatofa itu asalnya berbuat lembut Berbuat lembut ya apa Mikir no wong wong sing podo du'afa Sing podo lemah-lemah Wal masakin lan wong wong miskin wa muasatil muqillin lan bantu maring wong sing pikir-pikir bataisir lan gawe gampang al muksirin ing atase si wong sing lagi repot wa iqrodil e mustaqridin lan mutangi wong sing njaluk utang iki ta barokah ternyata nurungi wong pikir-pikir anak yatim iku barokah ana kejadian Ya, itu adalah keluarga saya, keluarga saya adalah keluarga Surabaya. Saya memiliki apa namanya, di dokter, bekerja di sana, saya apa namanya, apotek. Kemudian, kemudian, saya menjadi dokter di dokter jaga di sana. dadi apotek itu sekaligus ana dokter telu gantian ngono. Nah pas sing rame telu-telu ngene jaga kabeh. tenaga kerjane nganti pira ya? 18 apa pira? Bergantian 18. Giliran esuk ono kuwi urung buka. Ya, bukake jam 8. Waru. Iku wong jabing nunggu ning njaba obat. apotik liyane miliknya non bangkrut tutup kan menang deh dalam kompetisi ini putranya pak anwar bulu semarang kapanah pak li lah nah, aku nak ngundang anwar bulu ini ini jadi surabaya itu ini ngantek kelarisan kaya ngadeng iku dari kabar niku kronteng geambek niku sak desa iku dhekne hubungan karo lurah wae anak-anak yatim, lan mbok rondo sing fakir anak yatin mbok rondo sing fakir didata kabeh terus dikai kartu dhekne ngko nak berobat ning kono reksa doktere yo gratis Masak, diso, obat yo gratis. Sak desa dikei mono kabeh kerto. Wo akhire ambek tuku obat ning dik kabeh. Mung wente dik ngambil batine sithik. Dene kandha, "Kula niki nak sing dudu anu dudu apa mesnur nak dudu dudu sing obat-obat resep dokter eh susu-susu bayi bareng ngotin. Paling saya ngambil angka 4%, 3,5% ngoten. keuntungannya itu kadang hanya tiga persen tapi nak gue resep dokter kalau namun ngambil 15 persen padahal gue resep dokter itu biasanya wong tuh ngambil keuntungan sampai 40 persen 50 persen dia hanya ngambil 15 persen terus berarti sih anak yatim buat nonton yang pikir-pikir sak desa so, ikut songkan oh yang jadi langsung buka brun terus eng ngantek jam 10 malam luarise koyo ngono iki ternyata wong sing gelem tetulung barokah nggih tambah maju tambah maju Ia. dengan cara itu dengan cara nulungi wong wong yatim anak terus rondo rondo sing pekir ditambah dengan harga harganya tidak terlalu tinggi ngambil keuntungan yang yang pas pasan mawon dan di nolarisnya setengah mati ini lo kontrolnya itu juga belum mengewangi di ini eh, apa jenis eh, apa praktek di ini terlalu jadi ada ruangan tiga untuk dokter Bismillahirrahmanirrahim. Lah di wong balik niku. Dadi masih wong sing ora mampu, ora mampu, nggeh. Okay. Lah wae tasubung. Wa fil hadisi lan niku disebutin ing dalam hadis. Anna sawabal qorbi, saat mereka ganjaran ngutangi. Iku Yazidu munduli atau ngungguli apa sawab. Ala sawab bisoda kae ngateke gandharane sodak. Bisa ma niati Allah ni ab kelawan wolong Lah kenapa kok ngoten badzalika utaimu kono lah. Samani ta'ab iku an-nal wardo. Sak iku, iku sak dene utang-utang. Iku layak yak khuzurun dipuhu ing al-qard illa muhtajun. Kecil sapa wong butuh. kresana wong utang iku wong sing butuh banget sehingga ngutangi gandaran luweh akeh lha nek sak niki padha mawon ngewehi karo wong butuh banget iso wae gandaran ora kalah karo karo ngutangi waalaika lanatana sapa sira bi kelawan na'ziyae gawe tabah ta'ziyae gawe tabah wong nazarat kang tumi bo bihiran man apa musibatun musibah, musibah. wa orang ngendikan sepun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utai sapa ne wong ku azza takziah sepun man musoban e wong sing kenai musibah ai sabbarahu, tegese gawe sabar gawe tabah sepun man Uing musoban supaya tabah Kana mengkono iku lahu Opo mislu ajrihi sepadane ganjarane musoban. Wong sing diparingi sok musibah sabar Karena untuk ganjaran. Sampean mendukung dengan memberikan semangat iku diganjar kaya dene wong sing kena musibah. Wa iya kalan wedya sapa sira wa syamatata lan syamatah kamataku piye go ana no keterangane pie, ahadin kelan seorang pun winal muslimin wa ya ta lan iki iku anta perohai atau gembira sapa sira bima kelawan musibah yang zilukan temurun apa ma bi kelawan ahadin winal muslimin ana kancane kena musibah kok kamu gembira oh wali sifat eli minal masoib wa qala ngendikan sabun nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pomrene ini ono kancamu laki kepaten kok kamu guyu ngakak malah guyon ora pantes to ngeterke wong mati ning kuburan keluargane do ning kamu malah sak penake dhewe lungguh ning dhuwur kuburan bareng ora kena

Terus ngopo? Fahy? Fahyu afi hillah. Oh, ganteng gila. Fahyu afi. Monggo. Paringi. Afiah. maringi afiah. Hi'inman. Sabar Allah-Allah. Kamu anak-anak lagi kena musibah. Malah kamu ungu-unggu Malah kaya nyukur. Allah ngopo. Nyelametke wong kuwi akhire dadi bisa bangkit kembali, wayap tali lan nguji sepo Allah gantian kamu sing diuji lho. Olehat ati kepaten utawa lagi ono lara jumalah uyune kakak wonten niku. Aja koyo ngoten. Lahter lan bedia sira, waktar gentok ngenyek sapa sira omong-omong wong liya musliman wong muslim bizambin sebab dosa wakok angel terjadi opo zambin bihind muslim aja anak ana konjane terjatuh dalam dosa wong omong-omong wong liya bu eret-eret wong liya kok critak-critake aja kaya ngoten Fa inna man krana saat muni wong ayyar kang ngenyek sapa man musliman ing muslim bisa bin sebab dosa lam yamut maka ora bakal mati sapa man hatta yubtala sehingga dicoba sapa man bi lan zambin naul bila min di kamu ngenyek wong sing kena cobaan dosa wo eler-eler belum dosane ghibah. Dosane apa jenenge ngrasani. Kan pancen wong ngrasani nyelèr-ngelèr cacate wong liya iku apa? Bahayane tak ditiru. Kae bapake bae jarane imam musala, imam masjid, khatib apa bae, guru madrasah, kowe nglakoni ngono aku sing anak wong biasa ngono ya aku niku ngono nah, ditiru malah. Jadi malah ngobrol-ngobrol. Wa alaika lana sopo siro Bita friji kelaman Gawe gembira Anil gawe tekesi gawe Ngilangi kesusahan Bita friji kelaman ngilangi kesusahan Anil makrubin sange mau musing lagi dos susah Wa kodok ya hawa ijil muhtajil Lan nekani kebutuhannya Mau musing bodoh-bodoh wasatri auratil muznibin lan nutupi cacate wong sing lagi dosa. Aja malah mbok diombrong-ombrong. Kita mung hukum kae dhewe aja katut, Ndun. Lah, nak kepengin ngelekke kewajiban empat mata, ya, aja dio umumke diombrong-ombrong. Wopo di nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan utahe sapane wong iku Yasar, lamun gawi gampang sembong. Alamuk sirih yang sing lagi repot. Yasar mau gawi gampang, semoga Allah aling iman. Gawi gampang. Waman utai sapa ne wongku sataro, lamun nutupi semua musliman muslimane wong muslim. Sataro mau bakal nutupi hu ingman, sapa Allah Allah ke dunya wal akhirah. Ah ya Allah, ini ibadah-ibadah, kalau ini, ini malah caspleng. Wa manumtai sahabatnya, warahmatullahi wabarakatuh. Namun, ngilangi sepemanaan muslimin, saya mau muslim, kurbatan ing kerepotan. Mingku robit dunia, saya kerepotan-kerepotan dunia. Warahmatullahi wabarakatuh, mau kau bakal ngilangi, sapa Allah, anhu saya iman. kurbatan yang kesedihan kerepotan mengku robi yaumil kiamah kerepotan dino kiamah walau ini beberapa hadis kutsi ya um, untuk keterangan anak anak anar rahim wa anak arhamur rahimin masa aku kalah aku Allah kalah karo wong sengwe sifat pelas mo kalau dia itu belas asih karo wong api-api ning dunia nih masa aku kalah aku kudu pelas asih karo dikne wis bebas ke dia malaikat dari apa neraka langsung lupa no surga ngotong-ngotong karena Allah itu dua sifat arhamur rahimin paling welas ase wong sing padha welas ase wong sing duwe sifat welas ase iki besok mesti diwelas ase orang mungkin wong sing zat sing bergelar arhamur rahimin membiarkan Ora sing duwe sifat welas asih tenan kok mlebu neraka mboten nggih. Wah manut saben wong kanca lanon ana sapa maniku fi akhi ender kebutuhan kancane man. Kana moko ana sapa Allah iku fi hajati menekani kebutuhane man. Aku nek eling ngono kuwi. Eling Mbah Guruku yo sembahku na ana karo wong pikir tanggane tekani-teki engko ben hadatmu ditekani Allah wonten khusus sing pikir-pikir kuwi aja nganti ora ditekani ngono Allahu ta'ala Gusti Allah iku fi'anil 'amdi ing dalem nulungi marang hambane maka naslagine ana sebuah 'abdu iku fi'auni akhihi ing dalem nulungi al 'abdu والحمد لله رب العالمين